Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Fitriansyah Kurniawan dengan NIM 141062009. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai mini skripsi yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kuantitatif yang diampu oleh Dr. Kenkin Yuliati Subat Saputri. Mini skripsi saya berjudul Pengaruh Globalisasi Gadget terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Yang pertama ada bab satu yaitu pendahuluan yang mana di dalamnya ada latar belakang. Latar belakangnya adalah manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang memerlukan hubungan sosial yang baik dengan manusia lain. Hubungan sosial pada manusia umumnya terjadi antara dua orang atau lebih, karena dalam hubungan dan komunikasi dibutuhkan setidaknya dua orang yang masing-masing menjadi komunikator atau pembicara dan komunikan atau pendengar. Namun, hubungan sosial manusia pada nyatanya tidak seringkas itu. Saat ini, hubungan sosial antar manusia dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang. Lalu, perkembangan teknologi pada saat ini diikuti dengan globalisasi, yang mana dua hal tersebut berbanding lurus dengan tujuan untuk memudahkan persebaran unsur-unsur baru terkait informasi di seluruh dunia melalui media cetak dan elektronik. Saat ini, arus globalisasi dipermudah dengan adanya teknologi informasi yang semakin canggih. Dengan teknologi informasi yang semakin berkembang, kegiatan sosial di masyarakat tentunya dapat lebih mudah dilakukan seperti dengan menggunakan beberapa aplikasi yang mendukung untuk berkomunikasi secara online atau dalam jaringan daring. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua kegiatan sosial dapat dilakukan secara online, karena ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya mengharuskan untuk bertatap muka atau berada di luar jaringan atau offline. Teknologi informasi dan globalisasi sangat berpengaruh pada cara berkomunikasi dan interaksi masyarakat masa kini. Pasalnya, media saat ini mempengaruhi pola pikir manusia karena masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Namun, yang tidak disadari adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi informasi dari media itu sendiri. Kemajuan teknologi dan globalisasi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya adalah memudahkan masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk mengakses informasi terbaru dengan mudah. Karena dengan adanya hal tersebut, mahasiswa dapat mengakses berbagai macam kebutuhan akademis dan literatur dengan mudah dan cepat tanpa harus pergi ke tempat yang menyediakan kebutuhan seperti perpustakaan. Namun, kekurangannya adalah dengan adanya sistem informasi yang semakin canggih dan kemudahan untuk mengakses sesuatu dengan internet, maka budaya dan paham-paham asing pun dapat ditemui dengan mudah. Salah satu nilai asing yang tidak kita sadari adalah nilai individualis. Jadi, dengan adanya globalisasi itu bisa masuk atau bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat mengenai paham-paham asing yang masuk ke Indonesia. Lalu sejak dulu Indonesia merupakan negara yang memiliki etnis dan budaya yang sangat beragam. Dengan kekayaan budayanya itu, masyarakat Indonesia dikenal sebagai negara yang ramah dan mengutamakan kepentingan bersama, seperti gotong royong contohnya. Nah, nilai individualis dan kemajuan teknologi membuat masyarakat tidak lagi untuk membutuhkan orang lain. Karena tersebut, masyarakat yang awalnya selalu bekerja sama dan saling membutuhkan bisa saja menjadi saling menjatuhkan hanya demi kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa individualis dan globalisasi dapat menimbulkan banyak yang buruk. Nah, individualis ini dapat tercipta dari adanya globalisasi karena interaksi sosial masyarakat yang awalnya di luar jaringan sekarang menjadi di dalam jaringan atau secara online karena berkat adanya teknologi informasi yang bernama sosial media yang menunjang kebutuhan-kebutuhan untuk memfasilitasi akses komunikasi secara mudah dan efektif.
Selain itu, daerah tempat tinggal dari masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku dan pola pikir, sehingga mempengaruhi pola komunikasi dan tingkat kepeduliannya terhadap sesama. Contohnya adalah kawasan permukiman elit seperti PIK atau Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara. Menurut beberapa sumber, kawasan pemukiman PIK ini didominasi oleh orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, yang mana memiliki bergelimang harta dan kemewahan. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab berkembangnya pola pikir manusia. Karena ada suatu contoh di mana awalnya manusia mempunyai pemikiran yang biasa-biasa saja, namun ketika ekonominya naik, dia bisa berpikir dengan pola pikir yang baru. Nah, di sini semakin banyak harta, maka semakin tidak membutuhkan orang lain di sekitarnya. Karena dewasa ini harta di atas segalanya. Lalu interaksi sosial di masyarakat kini dipercaya telah memudar dengan adanya dampak dari globalisasi. Kegiatan sosial di lingkungan bisa terjadi secara sengaja dan tidak sengaja, tergantung pada seberapa penting kegiatannya. Akan tetapi, dengan adanya dampak dari globalisasi ini yang menyebabkan kesenjangan sosial, sehingga kegiatan sosial di masyarakat pun ikut terdampak oleh globalisasi dan gadget. Fokus penelitian ini tertuju pada globalisasi yang memberikan dampak kepada mahasiswa mengenai interaksi sosial di masyarakat, atau pada penelitian ini adalah globalisasi dan gadget yang memberikan dampak kepada mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, khususnya Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan tahun 2020. Lalu, selanjutnya, setelah latar belakang, ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan atau ditentukan perumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi atau lingkungan individualis terhadap kehidupan sosial mahasiswa yang berkaitan dengan tingkat kepedulian mahasiswa terhadap sesama dan bagaimana cara mengatasi masalah yang dilakukan oleh hal tersebut. Di luar itu pun, yang pasti secara garis besarnya adalah interaksi sosial. Lalu, ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi terhadap interaksi sosial di masyarakat, terutama pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Yang kedua adalah untuk menjelaskan dan mengedukasi tentang globalisasi dan pengaruhnya dalam interaksi sosial. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap mahasiswa di lingkungan sekitarnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memperkaya penelitian dalam bidang komunikasi. Secara khususnya mengenai globalisasi dan interaksi sosial. Lalu yang kedua adalah manfaat penelitian secara praktis. Hasil dari seluruh penelitian ini dapat digunakan masyarakat untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang komunikasi dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan sesama manusia. Secara garis besar, penelitian ini memiliki manfaat secara praktis untuk masyarakat agar bisa memahami dan mengatasi fenomena sosial yang dibahas, yaitu adalah pengaruh atau dampak globalisasi gadget terhadap interaksi sosial. Lalu selanjutnya ada bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada konsep. Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai pengertian yang menggambarkan mental dari suatu objek yang tidak dapat diartikan secara bahasa. Konsep juga merupakan abstraksi dari suatu ide atau pendapat yang dipahami. Nah, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori interaksi simbolik. Selanjutnya ada pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi merupakan perkembangan peradaban yang semakin maju berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan bagi kehidupan manusia di masa ini. Globalisasi merupakan fenomena pertukaran budaya di dunia. Hal ini terjadi karena adanya kemudahan akses yang diberikan oleh teknologi masa kini yang terus berkembang menjadi lebih canggih dan mudah digapai oleh semua orang.
Fenomena globalisasi ini terjadi di seluruh dunia. Pertukaran budaya dan bahasa saling dikenal di berbagai daerah, tak terkecuali di negara kita Indonesia. Nah, berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang menikmati kemajuan teknologi untuk berbagai kegiatan sehari-hari, mulai dari komunikasi hingga belanja secara daring. Jadi, globalisasi itu membuka angin segar, memberikan angin segar untuk Indonesia agar dapat melakukan segala sesuatu aktivitas dengan mudah dan efektif. Selanjutnya ada dampak globalisasi. Globalisasi dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena adanya teknologi yang mendukung. Globalisasi bisa dialami oleh semua orang. Lalu globalisasi memberikan dampak positif dan negatif. Itu sebagai berikut. Dampak positifnya adalah adanya perubahan di segala aspek kehidupan manusia yang menjadi lebih modern dan praktis, sehingga dapat mempermudah kehidupan serta memperkaya ilmu pengetahuan. Lalu, dampak negatif dari globalisasi yaitu masuknya budaya-budaya asing yang menggeser eksistensi dari budaya lokal, sehingga masyarakat mengkonsumsi budaya asing tanpa mempertahankan budaya asli. Karena dengan masuknya budaya asing dan kemajuan teknologi gadget, interaksi sosial yang terjadi di masyarakat menjadi terancam. Namun yang patut digarisbawahi adalah jika masuknya budaya-budaya asing, paham-paham asing masuk ke Indonesia tanpa menghilangkan budaya asli, itu sebenarnya tidak masalah karena tetap mempertahankan budaya asli Indonesia, budaya lokal. Lalu selanjutnya ada interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hal yang sangat penting bagi hubungan sosial di masyarakat. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Cara terjadinya interaksi sosial adalah dengan adanya kontak sosial dan komunikasi. Maka dari itu, interaksi sosial merupakan salah satu faktor yang membangun hubungan dan kehidupan sosial di masyarakat. Selanjutnya adalah review literatur. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang membahas mengenai lingkungan sosial, budaya individualis, globalisasi gadget, dan interaksi sosial. Pertama, penelitian yang berjudul Dampak Gadget terhadap kemampuan interaksi sosial anak usia dini pada lingkungan perumahan Rejo Permai oleh Faham Syah Firdaus Kusuma Nugraha. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui dampak yang diberikan oleh gawai terhadap kemampuan interaksi sosial anak usia dini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan latar alamiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan perumahan memberikan gawai kepada anak usia dini dengan pembatasan durasi penggunaan setiap harinya, yang memungkinkan anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Lalu, penelitian terdahulu selanjutnya berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Budaya Gotong Royong di Kabupaten Bone oleh Muh Zulfikar Rido pada tahun 2022. Penelitian ini dilakukan guna mendeskripsikan proses hilangnya budaya gotong royong yang terjadi di desa tersebut, yang mana budaya gotong royong merupakan interaksi sosial di masyarakat. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan informan yang memenuhi kriteria dibutuhkan. Hasil dari penelitian yang dilakukan secara mendalam ini adalah budaya gotong royong sudah mengalami perubahan pada bidang penanaman padi dan hilangnya budaya ini disebabkan oleh kuatnya arus globalisasi yang tidak dapat ditahan oleh masyarakat. Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Karakter Generasi Muda Bangsa Indonesia oleh Faisal Arif Hibatullah pada tahun 2022.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti mengenai konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat dari adanya perubahan arus globalisasi terhadap pembangunan karakter generasi muda di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi dan perkembangan pada generasi muda Indonesia, sehingga diperlukan adanya upaya untuk membentuk karakter generasi muda Indonesia. Penelitian terdahulu berikutnya adalah berjudul Realitas Sosial Smartphone dalam Interaksi Sosial Remaja oleh Faisal pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti terkait fenomena yang saat ini mampu mempengaruhi cara berinteraksi sosial pada remaja di masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah ditunjukkan bahwa remaja yang memiliki ponsel pintar lebih memilih untuk berada di rumah menggunakan ponsel pintarnya daripada berinteraksi dengan orang lain di sekitar. Lalu penelitian terdahulu selanjutnya yaitu berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Interaksi Sosial terhadap Pembentukan Budaya Alone Together pada Seka Teruna Desa Kesiman Petilan oleh Nikadek Ayu, Pratnya Paramita, Inyoman Yoga Segara, dan Ida Ayutari Puspa pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosial media dan interaksi sosial yang terjadi saat ini dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sosial media memberikan pengaruh yang positif untuk pembentukan budaya dan interaksi sosial memberikan pengaruh yang negatif untuk pembentukan budaya tunggal secara bersama. Lalu penelitian terdahulu selanjutnya berjudul Hubungan Penggunaan Gadget Terhadap Perubahan Interaksi Sosial pada Anak oleh Edita Revina Siahan pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai hubungan penggunaan gawai dan interaksi sosial yang terjadi pada anak. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan gawai dan interaksi sosial pada anak yang memiliki dampak negatif. Lalu penelitian terdahulu selanjutnya yaitu berjudul Hubungan Perilaku Penggunaan Internet Terhadap Interaksi Sosial pada Masyarakat Keperawatan di Kota Denpasar oleh Ida Bagus Dwi Krisna Putra, Made Oka Ari Kamayani, dan Niluh Putu Evayanti pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perilaku penggunaan internet terhadap interaksi sosial mahasiswa keperawatan di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif korelasional dengan pendekatan cross-sectional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku penggunaan internet memiliki keterkaitan dengan interaksi sosial dengan teman, namun tidak dengan orang tua, lingkungan kampus, dan lingkungan masyarakat. Lalu penelitian terdahulu selanjutnya berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Interaksi Sosial di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi oleh Yosua Valentino Rompas, John D. Zakarias, dan Evelyn J.R. Kaung pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh game online terhadap interaksi sosial yang terjadi pada mahasiswa di lingkungan kampus. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bersifat sensus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa game online dapat berpengaruh terhadap interaksi sosial yang terjadi pada mahasiswa. Lalu penelitian terdahulu selanjutnya yaitu berjudul Pengaruh Game Online Berbasis Android di Era Digital Terhadap Interaksi Sosial Remaja oleh Agung Romadhon, Damanhuri, dan Dinar Sugiana Fitrayadi pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait pengaruh dari game online terhadap interaksi sosial remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu penelitian terakhir berjudul Pengaruh Gadget Terhadap Kehidupan Sosial Mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia
Universitas Mercu Buana Yogyakarta 2021. Oleh Meita Tri Herliana, Anissa Rahmawati Salikot, Cinta Sani, Muhammad Nastain, dan Nafidah Hetty Marhaeni pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh gawai terhadap kehidupan sosial manusia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif yang menyebarkan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gawai memiliki keterkaitan antara kehidupan sosial manusia. Selanjutnya ada tabel penelitian terdahulu dan perbedaan. Yang pertama ada dampak gadget terhadap kemampuan interaksi sosial anak usia dini pada lingkungan perumahan Bumi Riyo Permai. Penelitinya adalah Pahamsyah Firdaus Kusuma Nugraha tahun 2020, perbedaannya populasi dan sampel. Lalu yang kedua, pengaruh globalisasi terhadap budaya gotong royong di Kabupaten Bone oleh Muh Zulfikar Ridho pada tahun 2022. Perbedaannya adalah populasi dan sektor. Yang ketiga adalah pengaruh globalisasi terhadap pembangunan karakter generasi muda bangsa Indonesia oleh Faisal Arif Hibatullah pada tahun 2022. Perbedaannya adalah populasi dan sektor. Lalu, realitas sosial smartphone dalam interaksi sosial remaja oleh Faisal pada tahun 2022. Perbedaannya adalah populasi dan sampel. Yang kelima, selanjutnya adalah pengaruh penggunaan media sosial dan interaksi sosial terhadap pembentukan budaya Alone Together pada Sekar Taruna Desa Kesiman Persilan oleh Nikadek Ayu Pradnya Paramita, I. Nyoman Yoga Segara, dan Ida Ayu Tari Puspa pada tahun 2022. Perbedaannya adalah populasi dan sampel. Lalu selanjutnya ada hubungan penggunaan gadget terhadap perubahan interaksi sosial pada anak oleh editor Revina Siahan pada tahun 2022. Perbedaannya adalah populasi dan sampel. Selanjutnya ada hubungan perilaku penggunaan internet terhadap interaksi sosial pada mahasiswa keperawatan di Kota Denpasar oleh Ida Bagus Dwi Krisna Putra, Made Oke Ari, Kamayani, dan Niluh Putu Evayanti pada tahun 2021. Perbedaannya adalah populasi dan sampel. Lalu selanjutnya adalah pengaruh game online terhadap interaksi sosial di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi oleh Yosua Valentino Ropas, John Ibernias, dan Evelyn J.R. Kaun pada tahun 2023. Perbedaannya adalah populasi dan sampel. Selanjutnya yang kesembilan, pengaruh game online berbasis Android di era digital terhadap interaksi sosial remaja oleh Agung Ramadan, Daman Huri, dan Dinar Sugiana Fitrayadi pada tahun 2022. Perbedaannya adalah populasi dan sampel. Lalu yang terakhir adalah pengaruh gadget terhadap kehidupan sosial mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia Universitas Mercu Buana Yogyakarta oleh Meita Tri Herliana, Anissa Rahmawati Salikot, Cinta Sani, Muhammad Nastain, dan Nafidah Hetty Marhaeni pada tahun 2023. Perbedaannya adalah populasi dan sampel. Selanjutnya adalah variabel. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu globalisasi gadget sebagai variabel X dan interaksi sosial masyarakat atau mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 sebagai variabel Y. Selanjutnya ada hipotesis teori. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah pengaruh globalisasi gadget terhadap interaksi sosial masyarakat mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2020. Lalu selanjutnya model penelitian. Model penelitiannya adalah globalisasi gadget sebagai X yang berpengaruh kepada interaksi sosial sebagai variabel Y. Lalu bab berikutnya adalah metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma menurut Baby pada tahun 2015 merupakan model atau kerangka kerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengamati dan memahami fenomena. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaksi simbolik. Menurut Baby, interaksi simbolik adalah paradigma yang memandang perilaku manusia sebagai pemahaman tentang proses interaksi sosial, dan makna ini menciptakan interaksi lainnya.
Dari judul penelitian ini yang berjudul Pengaruh Globalisasi Gadget Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk meneliti proses interaksi yang terjadi atas pengaruh yang ditimbulkan oleh globalisasi gadget. Lalu selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilandasi oleh pemikiran yang rasional dan empiris. Penelitian kuantitatif dilakukan sebagai penelitian yang menggunakan variabel utama dan mencakup variabel dengan hubungannya dengan diidentifikasikan dalam sebuah penelitian. Dalam Malhotra pada tahun 2010 mengatakan bahwa metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini memiliki tujuan untuk mengukur data yang ditetapkan, yang diterapkan dalam bentuk analisis statistik. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei. Survei merupakan salah satu metode penelitian di mana peneliti memilih sampel dan memberikan kuesioner pada responden yang telah ditentukan. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Karena penelitian ini berfokus pada pemeriksaan perubahan sikap, maka peneliti berpendapat bahwa metode survei adalah metode yang tepat untuk penelitian ini. Menurut Beby pada tahun 2015, survei dianggap sebagai metode yang tepat untuk mengukur sikap dan orientasi populasi besar. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi merupakan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal lain dari objek penelitian yang akan diamati untuk menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Lalu ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki yang mewakili dan terdiri dari beberapa individu dari populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Selanjutnya ada teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel adalah cara mengidentifikasi sampel yang akan digunakan sebagai sumber data dari penelitian. Menurut Uma Sekaran dan Roger Bugi pada tahun 2014, terdapat dua teknik penarikan sampel yaitu sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling non-probabilitas yaitu jenis sampel yang kuota sampling. Kuota sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang memilih sampel berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti sebelumnya, yang memastikan bahwa sampel yang telah digunakan memiliki distribusi karakteristik yang sama dengan populasi yang diteliti. Selanjutnya ada hipotesis riset. Hipotesis riset pada penelitian ini adalah HO tidak adanya pengaruh dari globalisasi gadget terhadap interaksi sosial mahasiswa program ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu HA atau hipotesis alternatif, terdapat pengaruh dari globalisasi gadget terhadap interaksi sosial mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada hipotesis statistik. H0 sama dengan 0 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari globalisasi gadget atau variabel X terhadap interaksi sosial mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta variabel Y. H tidak sama dengan 0 artinya terdapat pengaruh signifikan dari globalisasi gadget terhadap variabel X terhadap interaksi sosial masyarakat mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta variabel Y. Jika nilai signifikasi yang digunakan adalah 0,05, maka bila dihitung dengan F table menjadi jika F hitung lebih dari sama dengan F table, maka H0 ditolak, HA diterima. Jika F hitung kurang dari F table, maka HA
diterima, HA ditolak. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kuesioner. Kuesioner adalah seperangkat pernyataan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban dari responden. Jenis kuesioner ini yang dipilih dalam penelitian ini adalah kuesioner elektronik yang akan disebarkan melalui media sosial WhatsApp dan Instagram, sesuai dengan kategori yang ditentukan oleh peneliti. Jenis kuesioner elektronik yang dipilih mengingat kelebihan kuesioner elektronik adalah dapat menjangkau sampel dengan cepat, responden dapat mengisioner tanpa beban dan mudah untuk diikuti. Lalu selanjutnya ada metode pengukuran data. Yang pertama ada validitas. Uji validitas adalah sebuah uji tentang seberapa baik sebuah instrumen untuk mengukur sebuah konsep. Pengujian validitas data penelitian ini menggunakan aplikasi bantuan IBM SPSS versi yang ke-25. Lalu selanjutnya, reliabilitas. Uji reliabilitas adalah sebuah uji tentang seberapa konsisten sebuah instrumen dalam mengukur sebuah konsep. Pengujian reliabilitas data penelitian ini menggunakan aplikasi bantuan IBM SPSS versi 25. Lalu selanjutnya adalah keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh penelitian ini yaitu dari populasi. Populasi yang digunakan terlalu banyak sehingga menyulitkan peneliti untuk mencakup dan meneliti seluruh dari populasi. Sampel yang menjadi sumber informasi dari penelitian ini hanya terbatas pada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020. Oleh sebab itu, peneliti kekurangan responden untuk penelitian ini karena jumlah dari mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 hanya sebagian kecil dari seluruh populasi. Lalu yang terakhir ada kelemahan penelitian. Kelemahan yang dimiliki oleh penelitian ini adalah keterbatasan teori yang digunakan sehingga tidak dapat mendeskripsikan globalisasi gadget dan interaksi sosial secara kompleks. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka yang menjadi referensi penelitian ini ditulis di halaman terakhir. Mungkin cukup sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.